Oke, okay. nah kebetulan tadi belum saya nyalakan eh, apa namanya eh, recordingnya saya nyalakan sekarang karena ada sedikit lupaan tadi ya tidak apa-apa tadi kan masih masih teori sekarang bagaimana eh, menggunakan Excel untuk menganalisis ya menganalisis eh, data rancangan percobaan kita cari data Excel-nya. Saya tutup dulu. Excel. Tidak ada Excel-nya. Baik, saya tutup dulu. Ini Excel-nya. Dari Excel, oke. Okay. Nah, ini saya besarin dulu, mungkin nggak kelihatan di situ. Ya, ini anggap aja, anggap aja setiap warna yang berbeda ini, ini satu kelompok. Ya, di sini ada. Ada uh, kuning, hijau, biru, dan uh, agak pink. Mau pink bener ya. Uh, pink muda nih, pink pucat. ya oke. Okay? Nah, kemudian uh, perlakuan yang kita gunakan, perlakuan yang kita gunakan itu, misalnya ada enam, sebut saja namanya ABCDEF, ABCDEF. Nah, sekali lagi, setiap warna ini, setiap warna ini. Ada enam satuan percobaan ya, yang homogen, makanya makanya saya beri warna yang sama, ya homogen. Ya. Oke, okay. kehomogenan setiap warna ini tidak sama dengan kehomogenan di warna yang lain. Okay. nah jadi apa yang disebut dengan kelompok di sini sebetulnya adalah sekumpulan satuan percobaan, ya, yang homogen sifatnya. Ya. Nah harapannya adanya pengaruh ya, dari kelompok ini, ya. jadi kelompok ini harapannya ada pengaruh. Jadi tidak kalau kita peneliti pertama menggunakan, oh saya menggunakan e, kelompoknya ini daerah di mana tanaman ini e, daerah di mana tanaman ini atau varietas ini ditanam, misalnya gitu ya Katakanlah gitu. Nah, nah sekarang permasalahannya bagaimana mengaca? Karena kan karena setiap kelompok atau blok ini seseragam mungkin artinya yang uh, kalau ini dinomori dari 1 sampai 6, satu ini bisa saja menerima perlakuan a b c d e f kan gitu nah bagaimana mengacak di sini cara mengacak ya. tentunya sudah diajari dalam uh, simulasi dan sebagainya menggunakan tabel bilangan acak kan gitu nah kalau di sini kalau di sini saya misalnya, misalnya menggunakan begini jadi ini a b c d e f ini saya bernama saya dinomor ya satu sampai enam jadi kalau kalian perhatikan kami sorot begini, kalau disorot begini, ini nama bloknya perlakuan nih, nama bloknya perlakuan ya. Jadi sorot begini bernama perlakuan. Ya. Kemudian di sini dibangkitkan bilangan bilangan acak. Di sini dibangkitkan bilangan acak. Ya, sesuai dengan bloknya ada empat ya, masing-masing blok ada enam perlakuan itu ya. Nah, kemudian dari sana, dari sana digunakan untuk mengajaknya, untuk mengajaknya ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini kok bisa kok bisa ini bunyinya begini, kita lihat nih ya. Eh, ini agak agak apa namanya eh, berbelit-belit, tapi ini hanya salah satu cara saja, saja. Kalau dilihat ini eh, mencari rank i12, i12, i12 kan ini nih. Yang pertama ini ya, Uh, I12 di kuning ya, eh, kuning ini kuning ya uh, satu ya. jadi kalau di sini rank ranknya apa I12 I12 ini kalau ini mungkin ini sabri nama ini oke okay. kuningnya yang mana kuningnya jangan-jangan nah, kuningnya ini ya gimana kuning kalau nggak tahu oh, nggak tahu juga nah kalau nggak tahu caranya tekan F5 ya atau cari cari di mana uh, kuning itu Ya, nah, dari mana kuning itu? Ya, oke, okay. ah. oke. Okay. Tadi kan, tadi kan di sini bunyinya begini: "Rank I12, kuning satu." Nah, ini dimanakah kuning itu? Ya, kalau ini kebetulan, apa namanya? Eh, Excelnya, Excel, Excel Macer juga biasa. Jadi kalau kalau mencari dipakai Windows kan langsung tekan F 5 gitu ya. Oke, okay. nah nanti nanti pelajari sendiri aja ya. Jadi jadi kalau kalau ini misalnya uh, sudah dibikin, jadi kalau pengajakannya begini, ambil sel yang uh, tidak ada rumusnya begini, ya, sel kosong di sini, kontrol copy begini, kemudian kalian tekan kontrol paste atau V ya. Oke, okay. ini ada kendala. Ini ya, the selection is not valid. Control copy. Kau tekan dua ini. Nah ini sebentar. Ada apa dengan ini? Jadi nah, ada overlappingnya. Ah, risiko risiko kalau pakai sistem baru kita belum belajar begini nih. Ya, nah nanti nanti di Windows kalian ini kontrol copy paste itu ya, kontrol kontrol C kontrol V. Nanti ini muter uh, mutar -muta sendiri seperti yang uh, saya pakai simulasi pada uh, waktu sebelumnya. Nah. Oke, okay. jadi ini saja, ini, ini ini pengajakannya. Jadi uh, tekan kontrol uh, copy, kontrol uh, paste, V ya, nah, gitu. Nah ini kan berubah nih, ya berubah ya. Nah, tadi kan enggak Nah, kan berubah ya. Nah, itu. Nah, rupanya itu langsung aja kontrol V begini aja dia. Ya. Jadi kalau misalnya eh, melakukan pengajakan sebelumnya eh, belum pernah ada, oke okay, berhenti. ya nah, berarti pengajakannya seperti ini. Untuk masing-masing nilai out lapangannya, kan andekan layout lapangannya seperti ini, ya eh, disinilah di sinilah dikasih A, C, E, F. Jadi di, harus pakai diajak, Soalnya kalau nggak diajak nanti jangan-jangan itu jangan-jangan itu nggak objektif gitu ya. Anggap saja misalnya ini eh, kalau kita eh, kalau ini kita menanam sesuatu gitu varietas A sampai F ini ini di tanah di lokasi yang berbeda ini misalnya di kampung sebelah kita di sini di Talang Kering, kampung sebelah kita ini kandang limun dan sebagainya gitu kan bisa saja begitu. Jadi ya, tidak harus berdekatan apa bisa pendekatan dan sebagainya bisa saja misalnya misalnya bekas pertanaman yang secara biologis memang menghasilkan dampak yang sama misalnya ya misalnya yang merah ini bekas bekas pertanaman dalam pohon bahwa kita tahu dalam pohon itu rakus hara eh, dikhawatirkan karena rakus hara maka eh, setelah di apa eh, tanami pohon ini ini kurang kurang subur misalnya ini jagung oke lebih subur, kemudian ini kedelai lebih subur lagi kan gitu. Jadi yang seperti itu bisa dilakukan sebagai blocking atau pemblokkan. Ya. Nah bagaimana kalau kita ambil teladan oke saya besarkan dulu untuk menganalisisnya. Terus ya oke. Nah ini misalnya ini ada skema Duploids. Entah itu istilah-istilah e, di bidang agronomi saja, nih. Kalau e, foliar itu, yang ada kaitannya, foliar itu hubungannya dengan daun. isinya. entah ini di itu, atau pemangkasan daun, atau apa, mungkin ya, ini skema pemangkasan daunnya. Ada sembilan, ada sembilan perlakuannya, ada sembilan, nih ya. Ini e, yang tegak, yang kolom ini, perlakuannya, ya, perlakuannya sedangkan yang lokasinya ini sebagai blok-bloknya, jadi artinya setiap blok ini, setiap lokasi ini, ini sudah kalau ini namanya layout data, layout data ya, bukan layout layout apa namanya lapangannya bukan, kalau lihat lapangan tuh layout di mana masing-masing perlakuan itu diberikan kesatuan percobaannya, ya, oke. Okay. Nah caranya, caranya di sini saya kecilkan dikit ya bahwa kita lihat bahwa sumber keragaman itu yang pertama adalah perlakuan. Sebut saja namanya tiburiate. Ya, scheme, Kita pakai nama aslinya ya. Kemudian ada blok ya, bloknya lokasi ya. Lokasi di mana perlakuan itu e, dilakukan, diberikan. Dan tentunya di sini error. Ya. Dan yang lain total ya. Oke, nah, oke, okay. hmm. saya geser ke satu kolom lebih, ini ya. Nah, derajat bebas total, jumlah kuadrat total dan sebagainya itu kita bisa nama uh, dulu. Jadi ini kalau ini ini artinya masing-masing ini adalah pengamatan data aslinya. Dan setiap perlakuan di sini setiap perlakuan di sini yang ada pada tiap blok ini hanya diamati sekali. Hanya diamati sekali. Jadi di sini misalnya ini diberikan misalnya ini hasil per plot. Jadi satu plot itu hasilnya 12,1 pound misalnya. Atau per polybag gitu ya. Per polybag 12,1 pound atau apa di satuannya satu satu percobaan itu hanya satu pengamatan. Ya, oke. Okay. Baik. Kemudian ini ini yang biasa disebut dengan sumber keragaman, ya. Sumber keragaman, sorry. Kalau bahasa ini source gitu ya. E, oke. Okay. Keragaman. Ini derajat bebas. Ya. Degree of freedom, ya. Ini jumlah kuadrat sum square. Ini yang pasir Inggrisnya dulu. Kemudian ini min square. Di sini F, di sini nilai P. Nilai P-nya. Oke. Caranya begini. Pertama, beri nama dulu ini. Mau namanya apa, terserah. Ini data aslinya kan. Kita beri nama, karena ini berkaitan dengan hasil kedelai, saya sebut dengan hasil. Hasil ya. Jadi hasil itu kalau kita re ini kita sorot maka di sini muncul nama hasil. Ya. Oke, okay. baik. Nah, kemudian kita perlu menjumlah, perlu menjumlah misalnya masing-masing perlakuan ini jumlahnya berapa? Ya. Oke, okay. sama ya. Nah ini ini yang disebutin, kalau ini y kalau ini y i j y i j itu ini karena blok ke i pengamatan pada blok ke i perlakuan i pengamatan pada blok satu perlakuan satu. Kalau ini jumlah ke sini itu artinya ya y i y satu titik titik untuk semua perlakuan ya ini y satu titik titik y satu titik sorry Y2 titik di bawahnya ya. Ini Y2 titik, Y3 titik, Y4 titik ya. Oke. Nah, Y titik 1 itu ini. Y titik 1. Jumlah semua perlakuan 1. Artinya perlakuan 1 pada blok 1, pada blok 2, pada blok 3, pada blok 4 ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung ya. Jumlah ini ya pada masing-masing ya, jumlah pada masing-masing eh, jumlah masing-masing perlakuan atau jumlah totalnya ini, ini jumlah totalnya ya. jadi ini adalah jumlah ya atau total pengamatan pada tiap masing-masing atau pada masing-masing blok kalau pada masing-masing perlakuan ini ya ini pada masing-masing perlakuan oke okay. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian ini kita beri nama. Kita beri nama ini ini total blok ya. Total blok kita beri nama blok saja. Blok gitu. Oke. Okay. Ini kita beri nama eh, atau kalau lokasi juga boleh tadi ya. Ini kita beri nama perlakuan. Biar beda. Apa? Asal ingat aja. Ya, saya ingat saja pelakuannya. Uh, pelakuan sudah ada nih, tidak boleh ya. Nah, gitu ya. Pelakuan tidak ada, sudah ada kita beri nama defoliate. Uh, defoliate. Jadi dalam satu file tidak boleh ada nama yang sama. Ya. Tidak boleh ada nama yang sama. Kalau sampai sini namanya defoliate kalau sampai sini enggak, nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian uh, perhatikan saja bagaimana menghitung jumlah kuadrat derajat bebas dari rancangan acak kelompok lengkap ini. Yang pertama total, ya jumlah kuadrat tadi sum sp, ya sum Yang mana yang dikuadratkan di kuadratkan dijumlahin ini, semua tadi, ya ini semua, ya kan? Ini semua. Saya tidak langsung menulis itu, tapi menyoroti dulu. Oke, okay. Jadi sam sam SI hasil ya. Dikurang ya. jumlah enggak pakai SQ. SI. Hasil dikuadratkan dibagi count banyaknya data pengamatan. Ya. Sorry, ini bukan di sini tempatnya. <laughs> ini jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat itu di sininya. Nah, di sini ya jumlah uh, kuadrat. Kalau derajat bebas, kalau derajat bebas itu count hasil ya, min 1 35. 4 kali 9, 36. Ya. Kurang 1, 35. Ya. Oke. Okay. Di sini juga gitu. Sama dengan tahun. Ini apa nih? Location ya, ini. Nih, lokasinya kan ada 4 nih. Ya kan? Kurang 1. Logisnya itu blok tadi. Count blok kurang satu. Defoliate. Count. Defoliate ya. Kurang satu ya. Eh, 8 ya. 9 kurang satu. Jadi kalau ini kita lihat. Ini defoliate ya. Defoliate itu yang ini. Jadi ada banyak taraf perlakuan dikurang satu. Sedangkan error, error itu selisihnya. Ya, 35, lima dikurang tiga dikurang jadi derajat bebas total dikurang derajat bebas blok dikurang derajat bebas eh perlakuan sorry ya. kalau ada apa namanya yang kurang jelas tanya ya oke okay, saya besarin dulu Saya besarin lagi besarin lagi besarin lagi ya oke okay. ini tadi sum square hasil dikurang sum hasil kuadrat dibagi kon hasil. Sum hasil kuadrat dibagi kon hasil itu yang disebut dengan faktor koreksi. Oke. Okay. Kalau begitu ini kok kita kopikan paling gampang ini kita kopikan begini. Kita kopikan di sini ya. Nah. Terus kita edit. Kita edit bahwa di sini eh, sum SQ-nya bukan hasil tapi blok. Nah. Atau location tadi. Tadi kita pakai yang sebelah kanan itu namanya blok ya blok ya nah kemudian di sini tetapi harus dibagi dulu dibagi dulu nah, kita buat dulu kurung buka kurung tutup apa yang ada di kurung buka kurung tutup itu ingat waktu kita menutalkan ke sebelah kanan tadi ya untuk setiap blok itu ada sembilan perlakuan, ada sembilan pengamatan ya. Nah, ini kita buat secara umum ya. Kita buat secara umum begini. Kita tidak menuliskan 9 di sini. Biar berlaku general. Maka di sini count ya, hasil count hasil itu 36. Ya Dibagi count block sesuai nama di depannya itu, block. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, baru kita enter. 1,296 ya. Nah, kemudian Nah, yang yang di sini, yang di sini juga oh, kopikan aja dari sini kalau begitu, ya. Nah, hanya di sini itu bukan blok, tapi defoliate, ya kan? Bukan blok tapi defoliate. Ini kita ganti defoliate. Ya. De ya. Di sini juga kita ganti yang blok ini, defoliate. Ya. De ya. Enter. Um, jadi jumlah kuadrat dari perlakuan atau defoliin SIM ini, 188614. Nah yang di sini sisanya, kopikan saja rumusnya derajat bebas ini, kita kopikan ke sini. Ya. Kita kopikan ya nah kemudian kita rapikan oke okay. kita gunakan uh, tiga digit ya tiga digit dan koma oke okay. daya nah, jadi kalau kalau uh, degree of freedom dan sum square sudah bebas dan jumlah kuadrat ini uh, sudah sudah oke okay, nggak masalah di sini juga uh, pasti tidak masalah oke okay. kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. ya 0,4. Nah. Kita kopikan sampai di sini, ya. Sorry, Oops. ya. Kita kopikan sampai di sini, ya. Nah, ini kuadrat tengahnya, kuadrat tengah. Oke, nah. Okay. nah mau tiga digit boleh nggak no, salah. ya nah sekarang f ya statistik f itu digunakan untuk menguji yang pertama yang pertama lokasi lokasi tadi ada empat ya sudah jadi bahasa tiga kan empat minus satu tiga ini adalah menguji begini hipotesis nolnya lokasi satu sama dengan lokasi jadi Pengaruh lokasi satu sama dengan pengaruh lokasi dua, sama dengan pengaruh lokasi tiga, sama dengan pengaruh lokasi empat. Ibu, itu ibu-ibu tesis nolnya. Tandingannya, sedikitnya ada sepasang pengaruh lokasi yang tidak sama. Nilai statistik ujinya ada di sini nih. MS, kuadrat tengah lokasi dibagi kuadrat tengah galat. Nah, oke. Okay. Kuadrat tengah lokasi dibagi kuadrat tengah galat. Nah. 0,16. Sedangkan yang perlakuan anggap saja perlakuan 1, pengaruh perlakuan 1 sama dengan pengaruh perlakuan 2 dan seterusnya sampai pengaruh perlakuan 9 tadi, ya. Itu hipotesis nolnya. Tandingannya sedikitnya ada sepasang pengaruh yang tidak sama. Berapa nilainya nilai F-nya? Ya, kuadrat tengah pengaruh wajah eh, eh, tengah perlakuan ini dibagi kuadran tengah garisnya okay. 0,878,707.8,707. Nah, bagaimana nilai peluangnya? Karena nilai peluang ini ditentukan untuk digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol dari masing-masing pengujian ini diterima oleh dolar. Jadi kalau nilai peluangnya lebih besar dari 5%, hipotesis 0 diterima. Jadi biasanya begini, tolak hipotesis 0 apabila nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Jadi ini sama dengan cara mencarinya. Statistiknya apa? F. Ya, F. Ya. F titik disk. Ya. Titik RT. F disk juga boleh. Enggak pakai, langsung F disk juga boleh. Ini kalau Excel Excel yang versi terbaru ya ada opsi F titik RT RT itu ekor kanan RT ya ekor kanan RT-nya argumennya berapa argumennya ini nilainya 0,160 lihat masing-masing di komputer saya ini titik koma jadi saya harus saya pakai titik koma derajat bebas karena 0,160 itu 0,432 dibagi 2,7 derajat bebas sembilangnya 3, ya derajat bebas penyebutnya 24. Ya. oke okay? kurung tutup enter, bu oh, 0,9 lebih besar daripada tarah nyata pengujian 5 persen misalnya berarti hipotesis nol diterima, berarti berarti ini pengaruh lokasi itu ya tidak signifikan, ya tidak signifikan. Oke okay, ya. Yang di sini sama caranya. Jadi ini f titik di titik rt ya. 8,707 nilai f-nya titik koma ingat 8,707 itu 23,5 dibagi 2,7. Jadi derajat bebasnya 9-nya 8, derajat bebas menyebutnya 24. Oke. Ya. Nilainya oh, kecil sekali nih ya. 1,6 pangkat 10 pangkat eh, kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kalau min 5 itu setelah ini 1 2 3 4. Nah, ini baru ada angkanya. ah gitu ya. Oke. Jadi nilainya sangat kecil. Oke. Jadi yang yang apa namanya? Eh, bloknya atau location-nya itu tidak signifikan, yang pengaruhnya, pengaruh perlakuannya signifikan. Nah itu eh, caranya. Jadi kalau kalau misalnya e, menganalisis sebagai pakai apa namanya Excel, e, gitu ya, pakai Excel caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Ini adalah rancangan acak kelompok lengkap saya sebut di sini rancangan acak kelompok lengkap dasar saya tambahin RAA RAKL dasar kenapa dasar karena untuk setiap eh, lokasi atau blok dan perlakuan ini hanya satu pengamatan hanya satu pengamatan jadi dasar dasar dan ini seimbang kenapa seimbang ya setiap lokasi ini setiap lokasi ini diamati sembilan pengamatan ya pengamatan setiap perlakuan diamati empat pengamatan ya jadi semua ulangannya semua banyaknya pengamatan baik untuk blok maupun perlakuan sama itu istilah seimbang atau kalau kalau apa membaca referensi Uh, berbahasa Inggris itu balance. balance, balance. Balance itu seimbang, artinya ulangannya sama, ya ulangannya sama. Baik, kemudian uh, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak saya akan berikan ilustrasi lagi di apa namanya uh, belum masuk nih, saya stop share dulu, ya. Kemudian uh, Windows. lagi mana? Oke. Okay. Saya download dulu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk setiap yang tadi satu-satu ini ya, setiap blok dan perlakuan itu pengamatannya lebih dari satu, lebih dari satu. Jadi dengan istilahnya dengan sub sampling, ya. Oke, kemudian kelihatan akan saya besarin ya, saya besarkan. Ini ada ceritanya. Ya. Oke, saya persepi dulu biar biasa terlihat. Ya. oke, jadi seorang insinyur meneliti empat proses pelapisan atau elektroplating. Ya. electroplating jadi kayak jadi kayak apa ya? Kalau di di, di pelapisan, pelapisan kayak misalnya cincin dilapis perak, cincin lapis emas dan sebagainya kan. ini pelapisan menggunakan proses elektrik batang kawat batang kawat berdiameter seperempat inci dilakukan pelapisan dengan menggunakan salah satu dari beberapa jenis proses di prosesnya yang digunakan di sini ada satu dua tiga empat satu tiga empat di proses itu perlakuannya ya nah Batang kawat yang tersedia berasal dari lima penyedia, penyedia itu supplier nih, suppliernya. Kata pabrik misalnya, pabrik satu, pabrik dua, pabrik tiga, pabrik empat, atau lima, jadi asal jadi asal dari kawat tersebut yang berbeda dan penyedia ini digunakan sebagai faktor pemblokan ini bloknya, ini bloknya ya. Nah, batang kawat yang seragam ini, ini informasi tambahan untuk meyakinkan bahwa yang pertama batang kawat yang seragam kan itu kan dari tiap penyedia, ya kan? Gitu sebagai asumsi dari rancangan kelompok itu bahwa blok satuan percobaan dari tiap blok itu seragam, ya, batang kawat yang seragam dari tiap penyedia, dan satu darinya dilakukan proses elektrobleting, ya, yang diukur apa yang diukur ketebalan. Jadi, setelah, eh, misalnya, berapa lama dan sebagainya, itu ada, ada prosedurnya ini setelah, setelah dilakukan, eh perlakuan itu, maka diukur, diukur ketebalan. Nah, pengukuran ketebalan itu diambil secara acak pada pada apa namanya batang batang besi tadi diambil secara acak ya jadi diambilnya tiga tempat satu dua tiga ya nah karena diambil tiga tempat ya jadi ulangannya jadi ini istilahnya ada subsampling ada subsampling nah jadi Galatnya ada dua. Yang pertama galat galat apa namanya percobaan, ya. Yang kedua galat menarikan contoh, galat menarikan contoh, gitu. Nah, jadi galat percobaan itu sebetulnya sama dengan interaksi, sama dengan interaksi antara. Penyedia ini blok ini dengan perlakuan, gitu loh. Antara blok dan perlakuan itu itu apa namanya galat percobaan. Sedangkan galat sampling ya galat eh, apa namanya eh, seperti biasanya. Nah, jadi komponennya ada 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 eh, selain blok perlakuan ada galat percobaan dan ada galat sub sampling. Galat memberikan contoh ya. Nah, andai kan datanya seperti ini. Andaikan datanya seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau apa namanya mencari satu persatu seperti tadi, ya. Misalnya, proses satu itu nilainya berapa, ya? Total nilainya berapa? Ini kan proses satu ini kalau kita lihat, ya. Proses satu ini jumlah ini semua, ya. Proses tiga itu jumlah ini semua, ini proses tiga nih, misalnya tiga ya. Ini jumlahnya semua itu proses tiga. Nah, ini kalau jumlahnya 283,1 di bawah ini bisa. Kalau misalnya penyedia tiga, penyedia tiga itu ini, ini blok tiga jumlahnya berapa? 23458. Nah, bagaimana apa namanya prosedur yang prosedur yang efisien, prosedur yang efisien untuk kita mengisi ini proses satu itu total ketebalannya berapa? Dua, tiga, empatnya berapa? Penyedia ini bloknya ini. ya. Ini ketebalan total ketebalannya berapa? Kemudian baru ini, ya. Kombinasi antara ini, antara proses dan penyedia ini, antara blok dan perlakuan ini, masing-masing ini totalnya berapa? Nah, maksud kita harus mengisi satu persatu seperti ini, apa namanya? Ya secara manual kalau belum tahu ya. Paling mengerjakannya begini, oh ini Berapa ini jumlahnya? 56,8. Kita masukkan di sini 56,8 ya. Kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu capek. Oleh karenanya cara cara menyajikan data ini harus dirubah. Dirubah dengan cara seperti ini. Jadi ya, dengan cara seperti ini. Jadi kita kita punya variabelnya proses dan penyedia dan ketebalan. Ini mau dibolak-balik terserah lah, tapi harus konsisten. Harus konsisten karena kita karena saya akan mau apa namanya eh, mengkopikan ini ya ke bawah ini 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 terus kemudian di, ya kita lihat nih 18,6 sampai 19,8 ya itu untuk penyedia satu. ya kemudian ini diletakkan di bawahnya lagi jadi di di stack ditumpuk begini ya jadi eh, kita harus membuat eh, data tersebut menjadi seperti ini jadi proses satu ya ada tiga kali ini penyedia satu berarti kopikan ini 18,6 dan seterusnya sampai sini ya di sini ganti ini proses dua proses tiga proses empat berulang lagi satu dua tiga empat gitu ya nah jadi ini salah satu cara nanti tolong jadi ya kemudian kita beri nama nih kita beri nama oh ini namanya apa ini eh, misalnya tadi ya proses ya namanya proses nih ya kemudian yang yang dari sini ke bawah namanya penyedia ya nah, kalau kita lihat ini penyedia ya kemudian yang di sini ke bawah namanya ketebalan ya jadi kita beri nama array itu nah setelah itu baru dengan mudah kita menjumlahnya jadi gini ya seperti yang saya ajarkan mungkin di tempat lain ya oke jadi di sini tinggal sum if bukan sum saja tapi if Besarat ya Some if apa yang di apa yang dijumlahkan ketebalan ketebalan ya nah ketebalan ketebalan apa nih Eh uh, sorry uh, pro, ini titik koma tempat saya ini proses ya uh, proses proses yang keberapa satu itu ya nah jadi di sini muncul dua 28, sama seperti ini kalau kita jumlahkan ke proses satu ya proses satu ini 285,7 sama kan 285,7 di bawah ya nah gitu nah setelah itu baru ini di copy ke bawah nah, dah. jumlah keseluruhan 1188,8 bisa dicek jumlah keseluruhan 188,8 ya nah ini apa namanya ini ada bisa dilihat totalnya 1188,8 sama jadi untuk cross check aja Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, ya, kita kopikan di sini. Nah, ini ya. Oh, sorry, Andu. Nah, ya. Cuman di sini harus di harus diedit, bukan proses, tapi penyedia, ya. Ini penyedia. Kan begitu. Loh. Nah, 233 ya. Kopikan ke bawah. Oke. Nah, jumlahnya 1188,8, benar kan? Terus, ya. yang di sini nih, ini gimana kalau di sini? Yang di sini dua kategorinya dua, jadi bukan hanya jadi sum ifs-nya, sum ifs yang dijumlahkan itu ketebalan, ya. yang pertama proses, proses yang kategori berapa satu, ya. Yang kedua penyedia, penyedia penyedia kategori berapa satu juga di, di atasnya ini yang di copy ya nah oke okay? nah karena kita mau kopikan ke sana ya selain ke bawah juga ke samping maka sebaiknya ini di kunci ya. dikunci yang proses itu p nya yang dikunci ya, dengan dolar ya yang penyedia itu angka sembilannya yang dikunci dengan dolar Oke. Okay. Nah, jadi 56,8. Benar enggak 56,8 nih? Nah, gitu kan. Kalau nggak percaya, ini nah, 56,8. Tiga ini 56,8 ya. Gitu. Baru 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 setelah itu baru kita bisa eh, apa namanya? kopikan ya, samping. Nah, kalau seperti ini kalian artinya menguasai Excel. Kalau kalian eh, tidak menguasai Excel, eh, cara mencari jumlah tadi itu manual ya oke okay. kemudian untuk ke untuk apa namanya keperluan penghitungan apa namanya apa namanya anuva ini ya, ya kalian perlu data ini data ini yang pertama data ini semua ya data ini semua yang pertama boleh dari sini ya boleh dari sini boleh dari sini ya boleh dari sini ketebalan tadi ya, ketebalan dipakai ya. Yang kedua. Yang kedua, nih, total proses ya. Ini apa namanya? Di sini saya beri nama sum proses ya. Sum proses. Kemudian di sini saya beri nama sum penyedia ya, sum penyedia, sum penyedia. Kemudian di sini saya beri nama apa ini? belum nah, mestinya ada ini namanya ya. oke okay. sam penyedia proses ya sam penyedia proses ya oke okay. jadi di sini uh, sekali lagi derajat bebas total sama dengan derajat bebas ya count berarti count uh, ketebalan ketebalan minus satu ya count ketebalan minus satu benar kan 59 ya jam 9 ya. Datanya berapa? Datanya eh, 5 kali 4 kali 3. 20 kali 3, 60. Ya, benar. Oke, sekarang. Di sini count. Ya, count. penyedia di sini. Penyedia itu ini kan. Nah, kalau kita mau sorot, enggak tahu, lupa di sini. Count sampai penyedia min 1 ya. Kan sampai penyedia min 1. Itu bloknya ini calm, ya kalau lupa ini di sini sorot aja begini min satu ya nah, oke okay. nah galat percobaan galat percobaan itu interaksi interaksi galat antara antara penyedia dan proses antara blok dan perlakuan galat bebas interaksi itu perkalian ini kali ini ya 12 oke okay. nah derajat bebas galat sampling itu selisihnya selisih antara derajat bebas total sorry uh, oke okay. ada gangguan uh, dikurangi ya empat dikurangi tiga dikurangi dua belas lima sembilan dikurangi tujuh eh, belas dikurangi sorry lima sembilan dikurangi sembilan belas empat puluh ya oke okay. sekarang jumlah kuadrat ya jumlah kuadrat total sum SI sama seperti tadi ya apa ketebalan. Nah, ini kan ketebalan ya dikurang sum ketebalan kuadrat dibagi count ketebalan. Nah, oke? Okay? Oh, ini ada kurung tutupnya salah ya. Mau ya. Oke okay, ya. Oke. Okay. 85,61. Oke. Okay. Eh, Dia tidak dia tidak case sensitive, walaupun saya tuliskan pakai K kecil tadi bisa ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama yang seperti eh, saya ajarkan pada eh, rancangan, rancangan kelompok lengkap dasar tadi ya. Kopikan saja begini. Okay. Ya. Kemudian kita ganti. Kita ganti di situ tadi Bukan ketebalan, tapi karena ini penyedia ya, saham penyedia, kita gunakan sum penyedia, saham penyedia, ya, saham penyedia. Tetapi harus dibagi dengan, kan gitu kan? Harus dibagi dengan kurung buka kurung tutup, gitu ya. Nah, kita masuk di dalam kurung itu, masuk dalam kurung itu, count, ya, count, ketebalan, ya. Sorry. Dibagi count count apa? Sam penyedia ya. Penyedia. Oke. Okay. 4,47 ya. 4,47. Nah, sekarang sam penyedia tadi diganti dengan sam proses. Oke, okay. kopikan. Kopikan ke sini ke bawahnya ya. Nah, sam penyedia ini penyedianya diganti proses. Ini proses proses ya di sini juga di alat baginya ini ya pembaginya ini juga diganti proses ya proses oke okay. paham ya nah perhatikan khusus yang galat percobaan ini hati-hati ya yang khusus galat percobaan ini harus hati-hati nah, pertama kopikan dulu salah satu mau yang ini mau yang ini oke okay. kopikan dulu ya sini ya. kemudian diedit ya. cuman bukan sam penyedia tapi sam penyedia proses karena kita menggunakan data yang di atas sini ya di sini dan pembaginya juga sam penyedia proses ya ini juga sam penyedia proses proses ya nah oke belum berakhir ini karena ini interaksi, karena ini interaksi, maka derajat bebas ini hasil hasil operasi itu dikurangi dengan dua derajat beba, eh, jumlah kuadrat ini ya dikurangi dengan jumlah kuadrat eh, penyusunnya penyusunnya yaitu penyedia dan proses. Nah, jadi itu adalah der, apa namanya jumlah bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat galat interaksi ya karena galat percobaan ini merupakan interaksi antara penyedia dan proses maka galat percobaan ini dicari dengan cara yang mirip seperti tadi ya. kemudian dikoreksi dengan dikurangi dengan jumlah kuadrat penyedia dan jumlah kuadrat proses oke okay? nah selanjutnya karena ini eh, galat sampling itu apa namanya sisanya sisanya maka ini eh, dengan cara yang sama untuk mendapatkan Derajat bebas maka jumlah kuadrat juga di eh, tinggal mengurangi saja jumlah kuadrat galat samping sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat penyedia jumlah kuadrat proses jumlah kuadrat galat percobaan jumlah kuadrat blok jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat percobaan nah harus hati-hati jumlah kuadrat, kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat eh, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya sampai di sini eh, masih oke okay. Dari sini masih oke okay ya oke okay. oke okay. nah oke okay. Andaikan misalnya kita concern kita hanya memperhatikan masalah perlakuannya saja di sini ya ingat untuk hitung perlakuan di sini ya itu nilainya sama dengan kuadrat tengah dari perlakuan ini ya Dibagi kuadrat tengah galat percobaan ini ya, ini bukan galat samping. Sedangkan galat kalau apakah kita eh, misalnya untuk menguji apakah galat percobaan itu ya, eh, signifikan apa enggak, maka kita juga bisa melakukan pengujian ini galat percobaan dibagi dengan galat sampingnya, ya. Oke. Nah, untuk nilai peluang dari perlakuan ini, nilai peluang dari perlakuan ini, ya, eh, sama saja dengan menggunakan distribusi F tadi, ya. F di RT gitu ya. Nilainya berapa? 9,98 ya. titik koma karena 9,98 itu 18,65 dibagi ini ya. Ya, maka derajat bebasnya adalah derajat bebas bilangnya tiga, derajat bebas penyebutnya dua belas. Ya. Push. Ada yang error di sini. Oke. Okay. belas. Nah, sebetulnya yang penting yang ini aja karena inilah yang berkaitan dengan perlakuan. Ya. Kalau galat ataupun blok tersebut ya bisa di bisa dites bisa enggak. Kalau mau, kalaupun mau diuji ya, kalau mau diuji ini juga 1,12, pembaginya ya. sama dengan ini 1, bukan yang paling bawah ya 1,87. Ya. Nilai F-nya, ini enggak usah dilihat karena ini kurang dari satu, kalaupun dihitung juga dia ya tidak signifikan. Oke mau dihitung, oke F titik D titik ya 0,6 pasti nilainya di bawah di atas eh, setengah ini ya 4 oke 0,6 kan tidak signifikan nah itu adalah bagaimana cara menganalisis rancangan acak kelompok dengan sub artinya bukan rancangan acak kelompok lengkap dasar karena setiap blok setiap blok ini blok ya perlakuan ini diamati lebih dari satu ya. itu yang disebut dengan rancangan acak kelompok dengan sub itu yang bisa saya sampaikan ya eh, yang berkaitan dengan eh, rancangan acak bagaimana menganalisis dengan Excel rancangan acak kelompok lengkap dasar dan rancangan acak kelompok dengan subsampling